Hari ini gue pengen ngenalin sebuah pedal company baru dari Indonesia, yaitu Goib Electronic dengan pedalnya Volca Brassmeister. Tapi sebelum kita lanjut, please subscribe dan please like video ini karena support kalian akan ngebantu banget dan berarti banget untuk kelangsungan channel ini. Volca Brassmeister adalah sebuah pedal yang dibuat based on salah satu pedal fuzz legendaris yang cult, yaitu Maestro Brassmaster. Volca Brassmeister masuk ke dalam kategori heavy fuzz, karakternya brutal, low end-nya gede banget, mid-nya padat, dan pedal ini juga bisa jadi octave fuzz di beberapa setting tertentu. Volca Brassmeister punya 3 knob, yaitu fuzz, volume, dan dry. Dry ini fungsinya untuk mengembalikan sinyal asli kita sehingga tidak ngegulung dan tidak kehilangan clarity atau low end, terutama ketika kita mau pakai ini untuk bass. Lalu di sini juga ada switch B dan switch H. Jadi ada switch BH, ya. Oke, nah switch yang B ini untuk milih frekuensinya. Kalau posisi 1 itu lebih mid scoop, sorry kebalik. Kalau posisi 1 itu mid low-nya lebih dominan, posisi 2-nya lebih mid scoop. Lalu switch yang H ini untuk pemilihan karakter fuzz. Mau yang full frekuensi atau mau yang lo-fi. Posisi yang kita pilih di switch H itu ngaruh banget ke output secara keseluruhan. Hari ini gue akan demoin Volca Brassmeister menggunakan Bacchus Mustang Universe Series, lalu amplinya Mesa Lone Star dan Victory Vesja 35, kemudian mic-nya Shure SM7B dan Cascade Fathead 2 Ribbon Microphone. Mari kita sama-sama dengar suaranya kayak gimana.
Udah nyobain si Volca Brushmeister ini sekitar 1 bulan sejak pertama kali dikirim. Pertama kali gue coba, ini emang heavy fuzz, brutal, low end-nya gede, mid low-nya juga ganas. Yang jelas ini bukan pedal all round. Tapi apakah itu hal yang buruk? Tentu saja enggak, karena gue pribadi suka banget sama pedal yang punya karakter. Karena itu akan ngasih palet warna baru di lagu yang pengen gue bikin. Pun dengan kalian, ketika kalian pengen nyari suara yang baru, yang jarang orang pakai, gua rasa Volca Brushmeister bisa menjadi sebuah alternatif yang menarik banget. Kenapa? Karena kalau buat gua pribadi, gua selalu suka builder yang punya karakter, builder yang punya visi yang jelas, dan builder yang punya warna di pedal yang dia bikin. Jadi bukan sekedar bikin pedal populer, pedal yang pasti laku, tapi Volca Brushmeister dari Goip Electronic ini berani ngambil satu jalan yang jarang banget orang tempuh. Salah satunya dengan membuat pedal based on Maestro Brushmaster yang emang jarang banget yang bikin. Kalau kita lihat di internet, ini jarang kok yang bikin klonnya Brushmaster dari Maestro. Setahu gue cuma ada beberapa builder aja. Dan salah satunya Goip Electronic. Dan dia berhasil untuk bikin pedal based on Maestro Brushmaster dengan caranya sendiri tanpa kehilangan jati diri aslinya dari pedal legendaris itu. Kalau soal kekurangan, gue nggak ngerasa ada kekurangan. Tapi yang jelas, pedal ini memang bukan untuk semua orang. Tapi apakah itu hal yang buruk? Lagi-lagi bukan. Karena di saat-saat seperti ini, menurut gue, pengkerucutan karakter atau ciri khas yang kuat itu lebih penting daripada kita menjadi pedal yang serba bisa, pedal yang pasti laku, karena ini udah banyak banget pasti yang bikin pedal-pedal kayak gitu. So, congrats untuk Goip Electronic dengan Volca Brushmeister. Terima kasih sudah menyaksikan. Please subscribe dan like videonya. Sehat-sehat terus, dan salam untuk keluarga di rumah. Bye.